Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mendapat sambutan penghormatan adat dari tokoh adat suku Sasak Lombok. Penghormatan tersebut ditandai dengan pemasangan pin penghormatan dari tokoh adat. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat sambutan adat dengan penyematan pin dan pembajai dari kedatuan pejangkik dari Laskar Sasak. Pin Laskar Sasak merupakan bentuk ucapan selamat datang kepada Ganjar yang menyambangi bumi Goran Nusa Tenggara Barat. Sementara pemajai merupakan alat keseharian masyarakat Sasak untuk menghaluskan barang disimbolkan sebagai tanda penghormatan kepada Ganjar. Ganjar ini dia yang sangat care terhadap nilai-nilai kebudayaan.